들어가세요. 괜찮아? 괜해? 괜찮아? adalah setan si Dokta channel namanya. Dia udah umur berapa ya? 5 tahun ada? 6 tahun. Udah tua ya, udah 6-7 tahun. Jadi setan si Dok ini mau review. Aduh, suara kayak dulu gitu banget. Jadi setan si Dok ini anjing yang sangat lincah, baik dan pintar sekali, gampang banget dilatihnya dan sangat peka. Ini kayaknya anjing terpintar ya jenisnya. Gak usah dilatih pun, kita pakai dasar-dasar basic aja dia udah ngerti. Inderanya sensitif sekali. Dia ada orang jalan di deket-deket sini dia gitu. Di sekitar rumah dia udah bisa tahu, dia bisa alarm. Jadi satu setan sheep dog ini udah bisa jadi alarm dog untuk wilayah yang cukup besar. Lumayan di untuk perawatan bulunya memang ya, ini kan bulunya panjang ya, jadi butuh perawatan ekstra, paling ya perlu di grooming. Dan juga untuk makanannya dia agak sensitif, jadi harus benar-benar pilah-pilah makanan yang benar-benar dia suka. Ya Kaido berisik banget ya, jadi suara mungkin gak kedengeran. Oke, perawatannya cuman sulitnya di bulu aja, makanannya dan makanannya perlu hati-hati. Tapi untuk peliharanya kita sayang banget, kesayangan kita ini, karena baik banget jinak ya, sangat baik, mudah banget dilatih, termasuk salah satu anjing yang paling pintar setan sheep dog. Dan dia kalau seandainya ada anjing baru itu dia bakal ngajarin gitu ya, memberikan aura tenangnya itu kepada anjing baru. Jadi seperti guru dia. Baik banget. Nggak terlalu berisik juga anjingnya. Shetland Sheepdog ini juga anjing yang sangat periang ya. Dia selalu happy gitu kelihatannya. Dan juga makannya juga nggak terlalu banyak, dikit. Dan dia juga merupakan anjing yang termasuk anjing pembersih ya. Dia nggak suka pup sembarangan, kencing sembarangan dan lain-lain. Untuk bulunya channel ini, channelnya nama Shetland Sheepdog kita, kebetulan kita cukur sendiri karena kita pernah bawa ke pet shop, salah satu pet shop di Banjarmasin, tapi ditolak guys, nggak tahu juga kenapa, mungkin karena terlalu lebar atau gimana. Jadi karena keterbatasan pet shop yang bisa grooming di kota kita, jadi kita memutuskan untuk kita cukur sendiri. Jadi ya kurang, hasilnya kurang memuaskan ya, gitu-gitu aja ya. Sorry kalau seandainya bulunya kelihatan tidak terawat. Itu aja review singkat dari Shetland Sheep Dog. Please like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami ini. Thank you.